bersama dua orang ini, apa kenalan dulu ya. Namanya siapa? Halo Monica. Monica, server apa? Cote. Duh, jangan lama-lama deh. Ah, ini siapa namanya? Hans. Hans, server? Kampang. Game apa? Game Emperor. Dia game Emperor. Udah berapa lama main di Fafter? Udah 8 bulan nih kalau gak salah. 8 bulan? Iya, 8 bulanan lah ya. 7-8 bulanan lah. Kira-kira di game-nya enak gak? Asik, nyaman lah. Oh. Kak, ini siapa namanya? Kak Monik ini punya koheb gak? Ada. Siapa nama kohebnya? Jangan kasih tau lah sih. Jangan kasih tau lah. Emang gak sayang sama kohebnya? Gimana ya? Gitu deh, gitu aja. Jadi temenan aja? Iya deh, cukup temen aja. Bener, temenan aja? Temenan aja. Gak lebih? Gak lebih. Gak lebih cuy. Berarti Live Outer gak bucin kalau dia ya? Enggak. Tapi kalau dia nonton? Kucingin ini langsung kita ke Hans ya. Oke, okay. Hans, gimana Live Outer? Seru nggak game-nya? Seru sih, seru. Nggak bosen sih apa sekarang. Nggak, berapa lama main? Kurang lebih 8 bulan juga sih. 8 bulan? Oh, game-nya apa tadi? Emperor. Game Emperor? Ya. Official ya? Iya. Oh, official. Nyokap nggak? Hah? Nyokap nggak? Punya. Nyokapnya siapa? Nggak disebut lah. Kok nggak disebut? Kenapa? Nah. Rahasia. Rahasia kenapa? Rahasia aja pokoknya. Emang enggak sayang sama koyapnya? Sayang. Sayang tapi dia tapi enggak diakuin gitu. Benar. Bukannya enggak diakuin. Kenapa? Enggak diakuin katanya. Kenapa? Enggak enak aja sama dia nya. Enggak enak katanya, enggak enak. Udah ketemu belum? Nanti. Udah rencana. Oh, nanti. Tunangan kayak Genji? Enggak. Apa nikah? Enggak, belum. Aduh. Nih, gue tanya nih, di Live Outer lu udah punya fashion berapa sih? Udah punya apa? Fashion. Baju. Oh, baju. 5 atau 6 kayaknya. 5. Kira-kira bulan ini lu udah keluarin berapa duit buat Live Outer? Bulan ini belum sih. Mau free player? Enggak, dulu sering. Sering? Sebulan berapa juta? Paling sejutaan lebih lah kayaknya. Sebulan sejuta tuh, oke. Okay. Thank you, Kohan. Thank you, Kak Monik. Oke, okay, video kali ini gue bertemu dengan dua orang. Namanya siapa, Bang? Greg. Greg, dari server? Dari Charleston. Oh, camp apa? Dari camp Echo. Oke, okay, dari camp Echo. Satu lagi, kita kenalan nama siapa nih, Bang? Oksima. Oksima. Server apa? Charleston juga. Oh, camp-nya apa? Tim C. Tim C. Oke, kali ini kita mau bahas apa ya? Bacain dulu. Lu punya koyap nggak? Lagi solo. Ah, solo. Oke, Bang Oksima kita tanya dulu ya. Bang Oksima punya koyap nggak? Nggak punya, solo juga. Oke, berarti... berarti dua orang ini sad boy. Sad boy aja. Oke, menurut lu Live Outer gimana sih? Ya bagus, banyak... Dia banyak... mode gamenya. Mode game apa mode cewek? Mode game. Jadi game. Lo mau main Barbie bisa. Yeah. Lo mau main zombie-zombian bisa. Oh, siap. Lo bisa main PPV juga bisa. Iya. Yeah. Kalau gue lebih berminat sama yang PPV ataupun yang zombie-zombian gitu. Terus sedikit-sedikit bucin juga kadang-kadang nambah damage apa ya. Rumah-rumahan. Rumah-rumahan. Iya. Yeah. Kalau rumah-rumahan gue enggak bisa, gue bikin-bikin gitu. Paling kalau lagi ada kohep gue bangun rumah-rumahan. Rumah bangun. Terus gue bantu-bantu aja ya. Misalkan gue punya furniture, gue bagi. Oh. Rumah tangga ada gak? Rumah tangga gimana? Apa dia? Pertanyaannya dong. Rumah tangga gak ada cuy ternyata. Oke, okay, tujuan lo main Live Outer apa? Gue pengen nikmatin waktu luang. Yeah. Terus nikmatin gamenya ini luas banget. Dan sampai-sampai kita gak kerasa kita tuh jadi nolep. Nolep sebetulnya. Oh, nolep, nolep. Karena PR banyak. Oke, gue tanya. Lo kerja nggak? Gue kerja. Jadi apa? Ya, ada lah. Gue wira swasta dan gue punya usaha sendiri. Oke, pengusaha dia. Jadi nolep. It's okay. Kayak Ulki atau Wiliona ya. Oke, kita ke Bang Oksima. Tujuan lo main Live Outer apa, Bang? Tujuannya sih buat having fun. Karena cuman game ini doang yang gue mainin. Sekarang. Live Outer. Main cewek nggak? Enggak. Ya lebih solo fokus lah karena jam online-nya juga kan enggak menentu, jadi kasihan tuh kan. Oh. Kalau ada kayak yang siap nemenin mau enggak?
Di sortir tuh. Sortir tuh. Nanti kalian yang mau dapat web, PM aja langsung orang. Menurut lo, event kali ini gimana? Oke, karena ini termasuk event yang wow ya, nggak kayak sembarang gitu ya. Dari dia punya desain tempatnya, terus juga lebih kayak serius lah. Oke. Hadiahnya juga luar biasa, sampai dapat HP gitu. Iya, iya. Biasanya kan cuma voucher lah atau apa. Ini sampai HP, terus ya orang-orang sih ramah-ramah lah. Oke. Ketemu sesama yang dari main satu server lah. Iya. Itu aja tujuannya ya. Iya. Oke, okay, thank you dari Bang Maxima sama Bang Brick. Thank you, Bang ya. Oke. Okay. Yo, thank you. Bye. Oke, okay, namanya siapa, Kak? Aku JJ, IGN-nya Puding di Nancy City. Oke. Okay. Bagaimana kesan-kesannya dari Live After di sini? Great, overall great, keren banget, dan juga gue dapat handphone. Gue dapat handphone, cuy. Dapat handphone, ya. Dadah, gue handphone, gue Tumblr. Oke. Okay. Handphone, video Tumblr, terus juga jadi kenal banyak orang gitu. Iya, temennya banyak ya di sini ya? Banyak, tapi gue baru ketemu lo sih. Kalo SD banget deh. Anji, so SD. Oke, dia nicknya Puding ya. Kak Puding ini punya kohep nggak? Punya. Udah berapa bulan? Kohep sama dia udah 4 bulanan. 4 bulan? Kenapa? Kenapa bisa kohepan gitu? Karena cocok aja. Jadi awalnya gue abis ditinggal outcamp, terus gue apa-apa sendirian dibantuin sama dia. Soft boy gitu ya? Soft boy banget. IGN-nya LUL. Oh, LUL, oke. Okay. Merasa bucin enggak sih Live After? Bucin kalau lo yang ngebucin. Kalau lo menurut lo bucin enggak? Enggak sih. Sayang enggak sama dia? Sayang dong, kohen. Sayang tuh, dengerin tuh, sayang. Kan gohep, digeng. Kalau di Live After itu kita fashion show juga kan? Fashion show, ya soalnya kan beli-beli kostum. Gue udah habis banyak. Berapa duit kira-kira? Bulan ini gue udah habis hampir 1,5-an deh. 1,5 sebulan tuh? Hampir-hampir, kayaknya udah sih. Ya, lewat, gak tau lah. Untuk gohepnya tolong disayang ya. Live After bucin anjing. Oke, okay, Kak, thank you. Thank you. Ini gue ada Google Voucher 50 buat dia ya. Halo, kali ini bertemu dengan Genji. Oh, yeah. Dari Charles. Oke, okay. Selamat siang Bang Genji. Oke, okay. Nicknya apa? Genji ya. Kalau yang ini? Chel. Chel. Oh iya, gua harus tahu ya, dia ini pasang yang pengen menikah di Live After. Oke, okay, kesan Live After gimana menurut lo? Live After itu asik, nggak ngebosenin, terus banyak yang harus dilakukan, jadi betah aja terus gitu, ketagihan. Oh, ketagihan. Kecanduan. Terus kedepannya kalau udah nikah masih main nggak? Masih main. Masih ngebucin tetap. Masih bucin. Bucin ekspres. Ini pulang kemana nih? Kelapa Gading. Kelapa Gading dekat ya. Rumah di mana mbaknya? Bandung. Bandung. Wah dari Bandung cuy, sama Bandung ya. Pulang langsung ke rumah orang tua dulu. Enggak, pulang ke kosan dulu baru ke Bandung. Ke kosan pulangnya. Oke, okay, thank you. Hati-hati ya pulangnya ya, thank you. Oke, okay, kali ini dengan Bang siapa? Kavi. Bang Kavi. Nick sama siapa apa? Nicknya Istria dari Camp Valor. Camp Valor, cuy. Di San Fernanci. Iya. Main Live After berapa bulan? Dari bulan Februari sih, udah berapa bulan? 8 bulan setengah. Menurut lo Live After kayak gimana? Oh, seru banget, wajib banget dicobain gitu. Punya koep nggak? Jangan lagi. Solo player ya. Kohep bentuk kohep enggak? Enggak usah lah. Dia dapat HP ya? Dapat HP apa ya? HP sini, Mas. Oh, buka dulu HP. Sama diri sendiri lu. Apa tuyul? Ini HP-nya nih. Realme. Menurut lo Live After boleh bucin enggak sih? Ini kan game survival tuh. Enggak juga ya. Oh, enggak juga. Tergantung orangnya aja, kalau orangnya emang dasarnya bucin ya jadi game bucin. Oh, siap. Oke, saya kan enggak butuh kohat jadi enggak bisa bucin. Butuhnya apa nih? Butuhnya kasih sayang kepastian. Oh, gold bar. Jual berapa trik? Enggak. Jualnya silikon. Jual silikon, cuy. Silikon payudara. Iya. Ini pulang kemana pulang? Pulang ke Tangerang. Pulang ke Tangerang, cuy. Jauh. Oke, okay, thank you interviewnya. Yo.
Kali ini gue bertemu dengan seseorang. Oke, namanya siapa? Risio. Risio? Iya, Risio. Risio, pakai R? Iya, R. Oh, Risio. Server apa? Nancy. Server Nancy? Iya. Oh, camp apa? Camp Rival. Camp Rival? Iya, Rival. Oh, orang tahu deh. Gimana main lap after menurut kamu? Seru, awal-awal tuh pas pernah main tuh, aduh, no lap banget sumpah. Iya. Udah nge-no lap, terus dia tuh yang paling parah tuh, ya masalah camp. Lama camp-nya sepi, diajak member main tuh gak mau. Oke lah, gak apa-apa, tapi kadang suka ada suka cahaya-cahaya ribut, aduh jadinya males gitu. Oh, siap. Tapi lap after drama gak sih? Wah, drama banget. Apalagi soal percintaan. Oh, percintaan. Sama kohab, sesama kohab. Oh. Tapi kakaknya punya kohab gak? Punya dong. Sayang sama kohabnya? Gak tahu. Gak tahu katanya tuh. Yang lu pernah. Sering bucin gak? Oh, enggak. Anti-anti bucin. Anti bucin. Oh, kalau di server Nancy kayaknya tuh terkenal kayak Mas Tarot ya, Rusi ya? Oh, iya. Pernah gak dirusin sama kayak Mas Tarot? Oh, enggak pernah. Enggak pernah? Enggak pernah. Kalau sama kayak Merpati? Enggak. Oh, di sana kamu main ngapain aja kalau di Popter? Lebih sering AFK sih. AFK? Iya, on cuma pada AFK doang. Tahu-tahu yang chat udah banyak gitu. Oh, banyaknya cowok apa cewek nih? Banyak apanya nih? Iya, orangnya apanya nih? lebih banyak, mau aku pribadi sih lebih banyak kan cewek. Cewek, nggak cowok? Cowok? Enggak sih, nggak terlalu. Lebih banyak ketemu cewek. Mungkin karena kebanyakan cowok pakai cara cewek kode kali ya. Oh, maksud gue gini loh, kan kamu cantik nih, masa iya nggak banyak gitu yang PM? Oh, banyak banget. Tapi sering open voice kan? Open voice, iya sering. Open voice itu wajib, masanya males kalau ngetik. Oh, ngetik males? Iya. Menurut lo live after fashion show nggak sih? Baju mulu gitu? Iya sih, tapi kan itu kan buat pemasukan untuk live afternya sendiri. Oh, siap. Kalau dibikin nih, suatu saat live after bisa nikah gitu loh. Mau nggak lo? Mau aja. Iya. Kata orang tuh bucin sama demek, bener nggak sih? Bener. Kalau yang ngerasain. Oh, kalau ngerasain. Iya. Rasanya seperti apa tuh? Nggak tahu deh. Sulit dikatakan. Tapi intinya itu, lu sayang nggak mau kayak lu? Coba ngomong jujur, sayang tuh sayang. Dengerin tuh kayaknya sayang. Ini kamu pulang kemana nih? Ke daerah Telugong. Telugong, dekat lah ya. Oke, thank you interviewnya ya. Yeah.